Oke, kita mulai ini motor mati nih kira-kira apa nih? Oh, tidak ada setrumnya. Kemarin belum sempat ngerjain lagi karena banyak kerjaan. Sekarang kita tes cek sikringnya dulu nih. Icu up man, coba kita cek dulu. Icu sikringnya bagus gak? Bagus. Cek satu-satu. Cek, kita cek satu-satu ya. Sikring bagus. Ini narik ke kontak dia mau nyala. Sini narik ke kontak. Ini kontak. Di kontak kita cek. Kita cek dulu kabel ini. Setrum sikring tadi bagus, sudah masuk sini. Gak ada masalah ini sepertinya. Ini langsung masuk ke kayaknya ke sini. Switch ini harus tes dulu switchnya. Masuk ke switch. Nah, ini switchnya nih. Kita tes cek dulu ya. Bunyi nggak dia? Ada bunyi. Kita. Nah, seperti ini switchnya nih ya. Ini kita tes dulu. Kalau ngontak berarti ini bagus, cuman belum tahu ini nyambung enggak nih. Kita tes ya. Ini kita tes jumper begini. Dari sini kita jumper. Ini fungsi ya. Ini fungsi. Cuman kita belum tahu ini fungsi apa enggak nih. Kita harus tes pakai tester. Kita tes tester dulu. Nah.
ini kita gabung sini. Kalau fungsi berarti bagus, kalau tidak bergerak berarti mati. Susah jadinya sendiri. Tidak nyambung, tidak nyambung. Kalau nyambung langsung gini. Nah, ini nyambung ya. Nah, ini nyambung. Ternyata ini tidak nyambung. Ini sama ini tidak nyambung. Kita coba jumper. Kita masukin dulu. Kita coba jumper. Jumper lari sini. Merah putih ke hitam merah. Kita jumper dulu ya. Kita lihat. Nah, tes. Nah, itu kan. Sip. Berarti kita tinggal beli ini ya.